Halo sobat, apa kabar semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dani Arisandi. Nah, ini video drone pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 di Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Kometo ini bawa bokir ke-645. Tadinya saya akan menerbangkan drone full, dan ternyata di Purwakarta hujan deras ya sobat. Terpaksa drone diturunkan kembali karena tidak memungkinkan untuk meliput saat hujan di pantauan udara ya sobat. Ketika dua bokir lagi tersambung, ini sekitar jam 5 sore ya, dan ternyata hujan deras di lokasi ini. Nah, ini ketika satu bokir akan tersambung, yaitu 646 Kometo Transporter datang ke lokasi ini di grid 29 pada jam 4 sore ya waktu Indonesia bagian barat. Ini jembatan T proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, ini ketika foto pemasangan box leader yang dimana tersambung dari subgrade 34 ke subgrade 33B ini ya, dari grid 29 ada 7 pilar di grid 29 ini dan 8 box leader yang tersambung subgrade 33B ini. Ini box leader yang langsung tersambung ke subgrade ya sobat. Dan ini saat pemasangan box leader sekitar pukul 17 ya, pada jam 5 sore ya, saat pemasangan box leader. Di saat ini berada di kawasan Desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ya sobat. Nah, ini terlihat dari tunnel 6 terpanjang proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Kometo Transporter ini kan kembali ke pabrikasi ke Bandung lagi ya. Perjalanan lumayan jauh dari pabrikasi Kasiar 4 Kopo Bandung, bisa memakan waktu 8 sampai 9 jam ya sobat ke Purwakarta. Ini mantap, membawa beban dengan 700 tonan ya box leader Kometo, luar biasa. Progres proyek tercepat Jakarta Bandung pada hari Selasa 21 Juni 2022, box leader 646 tersambung.